Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Sumber Bengkel Mobil. Ini kali ini lagi nanganin Toyota Calya. Lagi tune up dan untuk perawatannya ganti oli sekalian. Dan ini komponen mesinnya, posisinya nih, kabel-kabelnya di sini nih. Kalau ada masalah dengan Calya yang ngeceder nih, dia ada ecunya di sini, ada bracketnya nih, ecu, dan ini ada fuse box juga nih di sini. Di tabungnya ini tabung udara buat bensin. Nah, dia di bawahnya tuh ada selang. Nah, situ guys, ada pipa-pipanya, apa tuh pipa-pipa AC. Posisinya di situ guys. Nah, ini gini guys, nih guys. Nah. Pos pelan-pelan Bang Dilon, jangan sampai tumpah-tumpah. Nah, dia udah ABS guys, ABS-nya. Dan yang punya mobilnya ini guys, ini yang punya mobilnya orang ganteng guys. Mobilnya guys, Toyota Calya. Calyanya ganteng mobilnya guys, jadi modifikasi guys. Yang nuangin gak di itu? Yang nuangin nih anggota ormas guys. Tahu dari ormas apa nggak jelas nih guys. Nah ini guys, posisinya nih klaksonnya dia di situ adanya. Nah, kabel-kabelnya guys, bracket-bracketnya. Nanti ditonton di TV, tapi TV-nya itu harus ada YouTube-nya. Filternya guys, dan yang belum tahu nomor rangkanya guys, nih dia nomor rangkanya di sini guys, untuk Toyota Calya. Nomor mesinnya guys, dia ada di sini guys, nomor mesinnya guys. Nah, dan nyelip guys nomor mesinnya nih guys. Di bawah pipa air guys, nah, adanya di sebelah dekat transmisi, belahan transmisi guys. Oh guys, kita kan guys, nomor mesinnya guys. Oke guys, sharing aja dan berbagi ilmu aja guys. Jangan lupa di like dan subscribe nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.